Petugas kepolisian Kota Tangerang berhasil mengungkap identitas dan foto korban mutilasi wanita cantik yang sedang hamil di Cikupa, Tangerang. Korban bernama Nur Astia, yang merupakan seorang janda berumur 34 tahun, warga Malimping, Lebak, Banten. Kalau berdasarkan keterangan para saksi, ya, keterangan saksi-saksi, itu mengarah kepada seseorang yang berinisial NA, umurnya 34 tahun. Korban Nur Astia merupakan seorang karyawan pada sebuah rumah makan Padang di Tangerang. Saat ini polisi masih memburu pria bernama Agus. Keterangan dari saksi-saksi, baik itu yang melihat, kemudian yang mengetahui, mengarah kepada inisial A, maka keluarga daripada NA sudah kami periksa. Terus hasilnya bagaimana, Pak? Ya? Mereka membenarkan bahwa itu salah satu keterangan dari keluarga korban mengetahui salah satu pakaian yang digunakan oleh korban. Sebelumnya informasi yang beredar bahwa Agus yang tinggal sekamar bersama korban diduga adalah suami korban. Namun berdasarkan informasi terbaru dari sejumlah keluarga korban, Agus bukan suami korban, melainkan rekan kerja pada sebuah rumah makan. Setelah kami minta keterangan dari pihak keluarga korban, yang diduga korban ya saat ini, status daripada korban pernah menikah, statusnya janda dan punya anak, dua. Kalau pelaku sendiri sudah diketahui? Tentunya kami masih melaksanakan upaya pengungkapan terhadap tersangka yang selama ini diduga berinisial AG. Itu sedang kita kumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pekerjaan itu? Baik. Kenapa? Pekerjaannya, Pak? Ya, sementara ini keterangan ada hubungan kerja dulu pernah satu kantor antara korban dengan pelaku. Di mana? Di salah satu perusahaan rumah makan. Di wilayah Tangerang. Cukup aja. Bukan di mana? Di Bitung. Di Bitung. Pelaku sama korban ada hubungan itu gimana? Jadi dulu diduga korban pernah bekerja dalam satu perusahaan dengan yang diduga pelaku. Kemudian korban keluar dari pekerjaan, dimungkinkan masih tetap berhubungan dengan pelaku. Kalau pelaku sendiri sudah punya keluarga juga? Keterangan dari beberapa saksi menyatakan yang diduga pelaku ini sudah punya keluarga. Dan di pihak kepolisian sendiri sudah mendapatkan, Pak, di mana berita keluarga si korban? Ya, keterangan ini sudah kita sedang dalami. Informasi awal itu dikumpulkan. Punya anak berapa? Anaknya satu. Pak, dari istri pelaku sendiri sudah diminta keterangan? Sudah kita tahu.